Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel Bayu Wavepop, channel tutorial sederhana seputar dunia teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kepada Anda atau kepada kawan-kawan semuanya tentang bagaimana cara menghilangkan atau memunculkan kembali ikon desktop. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini adalah ikon desktop. Nah, bagaimana jika kita ingin menyembunyikan ikon desktop ini? Caranya adalah, silakan arahkan kursor di bagian desktop yang kosong di sini ataupun di mana di sini bisa. Nah, kemudian klik kanan, pilih view, dan di bawah kita lihat ada show desktop icon. Nah, ininya centangnya kita hilangkan, maka ikon desktop akan hilang atau tersembunyi. Bagaimana cara memunculkannya lagi? Caranya sama, yaitu klik kanan, kemudian pilih view, dan centang show desktop icons. Nah, maka akan muncul kembali. Oke, demikian saja video singkat kali ini. Semoga bisa bermanfaat walaupun sederhana. Itulah tentang cara menyembunyikan atau menampilkan kembali icon yang ada di desktop komputer kita. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika kawan-kawan suka dengan channel Bayu Wavepop ini. Dan jangan lupa like jika suka video ini. Jangan lupa juga berkomentar di bawah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Nah, adapun cara menambahkan aplikasi di desktop, kawan-kawan bisa melihatnya melalui video setelah layar akhir berikut ini.